KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Bina Upaya Guru, sebuah program KPM khas untuk menelusuri kerjaya seorang guru sama ada terus mengajar di sekolah, menjadi pensyarah atau menceburi bidang pentadbiran. Inilah Bina Upaya Guru, wadah perjuangan KPM bagi memperkasa dan memperkenalkan dengan lebih mendalam apa agaknya yang mereka lakukan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan topik pada hari ini adalah cabaran pendidikan digital guru sekolah berasrama penuh. Pastinya bukanlah Yuyu yang mengulas topik ini, tetapi studio Didik TV KPM bawakan seorang tetamu yang cukup arif soal SBP, iaitu Puan Nur Azlina Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Kurikulum, Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh KPM. Assalamualaikum Puan Nur Azlina, apa khabar? Waalaikumsalam Yuyu. Sihat-sihat saja? Sihat, Alhamdulillah. Jadi inilah tetamu pakar yang kita bawakan untuk berdiskusi dengan lebih lanjut soal cabaran pendidikan digital SBP. Jadi Puan, bagaimanakah Kementerian Pendidikan Malaysia AMNYA dan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh berperanan dalam menyokong serta membantu guru-guru SBP bagi melahirkan generasi yang fasih digital dan celik digital di SBP Puan? Okey, untuk makluman Yuyu, sebenarnya bukan Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh sahaja sedang dalam usaha untuk melahirkan generasi fasih digital. Kementerian Pendidikan secara keseluruhannya dalam usaha untuk memastikan guru-guru kita di Malaysia fasih dalam pendidikan digital ini. Jadi kalau dilihat kepada usaha yang telah dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, yang pertamanya adalah mengwujudkan platform D5 itu sendiri, di mana di platform inilah guru-guru boleh mendapatkan banyak sumber tentang pendidikan digital. Di samping itu juga latihan-latihan yang diadakan untuk guru-guru kita supaya guru-guru kita ini mampu untuk memberikan pendedahan yang betul kepada anak-anak tentang pendidikan digital. Itu dia. Maksudnya terdapat pelbagai bahan sokongan boleh diperoleh melalui Pelantar 5 kan Puan? Jadi Puan, adakah terdapat sebarang kerjasama atau kolaborasi di antara KPM dan juga badan-badan korporat ataupun pihak swasta bagi merealisasikan impian pendidikan digital di SBP ini khususnya? Untuk Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, memang kita banyak berkolaborasi dengan pihak luar. Antaranya adalah dengan pihak Apple Malaysia. Di samping itu, kita juga ada kolaborasi dengan Google. Wow. Dari segi latihan kepada guru-guru, mengikut level. Guru-guru kita ni melalui Google, dia dilatih dalam level 1, level 2 dan seterusnya sehinggalah guru itu mendapat penganugerahan Google Innovator. Kalau dengan Apple juga begitu, Apple akan memberi latihan dan meletakkan tahap-tahap pencapaian guru yang telah dilatih. Ada yang sebagai Apple Teacher, ada yang sebagai Apple Learning Leaders, ada yang sebagai Apple Tech Leaders dan akhirnya sebagai Apple Distinguished Innovators. Dan kita juga sebenarnya telah agak lama, sekitar 2 tahun mengadakan kolaborasi juga dengan Microsoft Malaysia. So Microsoft Malaysia juga telah memilih guru-guru dan juga sekolah berasrama penuh untuk mengadakan kolaborasi ini. Jadi banyak sebenarnya usaha-usaha yang dibuat oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dengan pihak swasta ini. Dan Alhamdulillah, guru-guru SBP bersemangat dan menunjukkan minat yang mendalam untuk mendalami pendidikan digital ini. Puan, saya difahamkan ada terdapat beberapa sekolah yang telah dipilih sebagai Apple Distinguished School. Mungkin Puan boleh kongsikan bersama penonton, Puan. Ya, kita berbanggalah dengan sekolah yang telah terpilih kerana sekolah ini dipilih bukan mudah. Keseluruhan sistem sekolah, persekitaran sekolah itu sendiri, gurunya, muridnya perlulah kepada penggunaan digital sepenuhnya. Jadi sekolah yang terpilih untuk Apple Distinguished School ini adalah
Sekolah Sri Puteri, Sekolah Kolej Tunku Kursiah dan Kolej Melayu Kuala Kangsa. Dan kita sedang menunggu 7 lagi sekolah untuk mendapat penganugerahan ini. Di samping itu, kita juga ada Microsoft Showcase School di 2 buah sekolah berasrama penuh kita, iaitu Sekolah Menengah Sains Sri Puteri dan Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Di sini juga ada 41 orang guru yang kita iktiraf sebagai MIEE ataupun disebut sebagai Microsoft Innovative Innovative expert ya. Yes, betul, innovative pak? Expert. Yes, saya lupa kat situ. Itu dia menarik sekali ya. Kita dah tahu ada yang dapat penganugerahan Apple Distinguished School, ada juga sekolah yang mendapat pengiktirafan Microsoft Innovative Expert. Jadi banyak lagi kita nak bincangkan dengan Puan Razlina. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di DTV KPM. Kembali lagi bersama Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Anda masih bersama dengan saya, Yuyu Aziz, dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Azlina daripada BPSBP, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sebentar tadi kita telah pun dijelaskan soal pelbagai peralatan perisian dan juga kolaborasi yang melibatkan pihak swasta dan badan korporat bagi merealisasikan impian pendidikan digital di SBP. Dan ketika ini Puan, saya tertanya-tanya Puan, apakah turning point sebenarnya yang menjadi asbab kepada terlahirnya, tercetusnya gerakan untuk mendigitalkan pendidikan dan memantapkan lagi pendigitalan dalam pendidikan Puan? Okey, sebenarnya Yuyu, COVID-19 memberi banyak hikmah kepada kita lah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dan saya bercakap dari perspektif sekolah berasrama penuh. Apabila pandemik COVID-19 melanda, maka banyak sekolah yang ditutup. Dengan itu, guru-guru tak dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa secara fizikal di dalam bilik darjah. Berpunca daripada ini, maka satu pendekatan baru dibincangkan secara serius oleh Kementerian Pendidikan, bagaimana kita hendak berusaha untuk menangani masalah ini. Dikhuatir ada defisit kepada pembelajaran murid. Maka guru-guru didedahkan kepada pendigitalan dalam pendidikan ataupun PDP mereka. Jadi COVID-19 ini sebenarnya memberi satu impak besarlah kepada era perubahan daripada sesi pengajaran yang konvensional dalam bilik darjah kepada kaedah pengajaran secara online. Dan guru sebenarnya menambah baik dan untuk menarik minat murid dalam pengajaran, mereka mengolah pembelajaran online itu melalui pendidikan digital ini. Jadi Puan, kalau kita lihat 2 tahun tempoh kita melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan ketika pandemik, ketika itu adalah fasa adaptasi dan satu fasa peralihan daripada konvensional ke arah pendigitalan. Dan sekarang ni sedikit Puan, macam mana penerima gunaan digitalisasi ataupun pendidikan digital di SPP? Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun kita mengalami pandemik COVID-19, intensiti kepada penggunaan pendidikan secara digital ini berlaku seperti biasa, dan rutin pengajaran guru juga berlaku seperti biasa. Tidak ada pengurangan dari segi masa, contact hours bersama dengan murid-murid. Maka dengan ini bermaksud bahawa ia bukanlah satu bentuk halangan untuk guru-guru sekolah berasrama penuh. Mereka kekal bagi memastikan konsistensi pencapaian akademik murid-murid di SBP. Maka mereka terus belajar untuk memastikan anak murid mereka mendapat pengetahuan yang sepatutnya pada kurikulum semasa. Alhamdulillah, itu semangat yang kita mahu kan. Jadi Puan, dalam pendidikan digital ni, adakah sebarang tokoh guru yang memberi inspirasi bagi memastikan matlamat pendidikan digital ini dicapai, khususnya di sekolah berasrama penuh? Itulah bila saya bercakap mengenai guru sekolah berasrama penuh ni, komitmen guru-guru di sekolah berasrama penuh ini memang sangat luar biasa, Yuyu, sebenarnya. Jadi untuk bercakap mengenai tokoh pendidikan digital ini, kita ada 2 orang yang boleh saya sebutlah di sini sebab ketara pencapaiannya. Salah seorangnya adalah Cikgu Kamarul Zamri,
bakar daripada sekolah menengah sains Tengku Jaafar, Kuala Pilah. Beliau telah banyak membantu beliau ialah seorang apa tu Google Innovators dan kemudiannya mencapai anugerah tertinggi. Ada banyak anugerah sebenarnya, tapi yang saya paling ketara adalah anugerah guru inspirasi McDonald pada tahun 2020. Banyak sumbangan-sumbangan yang dia buat kepada sekolah, kepada negeri, Negeri Sembilan khususnya, peringkat kebangsaan dan juga kepada international. Sekarang ni yang paling latest adalah dia telah membangunkan sistem pengurusan pembelian dalam sekolah dia secara cashless e-wallet. Wow. Yes. Kemudian yang keduanya adalah Cikgu Razif bin Abdul Razak dari College Melayu Kuala Kangsa. Dia pula dikenali sebagai Apple Distinguished Educator. Jadi apa yang dia buat sebenarnya banyak melahirkan murid-murid dalam kalangan murid-murid dia sendiri sebagai Apple Tech Leaders. Bila murid ini dibangunkan atau menjadi seorang Apple Tech Leaders, ini bermakna bahawa aplikasi yang diajar kepada mereka telah mampu menghasilkan satu penghasilan baru. Misalnya hasil-hasil kreatif, lukisan-lukisan kreatif. Ini juga adalah satu pencapaian besar Cikgu Razif inilah daripada MCKK. Dan kita berharap ada ramai lagi guru bahagian pengurusan guru di sekolah berasrama penuh sebenarnya untuk menjadi tokoh yang boleh membantu guru-guru lain di sekolah berasrama penuh. Saya kagum dan teruja dengar apabila Puan sebutkan tentang dua tokoh guru sebentar tadi, kerana sebenarnya mereka bukan sekadar mengajar tetapi mereka lead by example. Maksudnya sebagai guru sekolah berasrama penuh, mereka menunjukkan ciri-ciri kepimpinan sendiri untuk mengimplementasikan penggunaan digital itu kepada murid. Mereka sendiri membangunkan sistem dalam sekolah itu agar murid terinspirasi dan seterusnya tidak merasakan bahawa pendidikan digital itu satu beban, kerana jika guru boleh melakukannya, murid juga mampu melakukannya. Puan, banyak lagi soalan nak tanya ni sebenarnya, tapi kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Anda masih menonton siaran Bina Upaya Guru di Didik TV KPM bersama dengan saya, Yuyu Aziz, dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Puan Nur Azlina daripada bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Jadi sebentar tadi Puan Nur Azlina telah pun berkongsi dengan kita soal bagaimana turning point atau apakah turning point yang menjadikan guru-guru perlu menguasai pendidikan digital untuk mengajar murid-murid khususnya di sekolah berasrama penuh yang mempunyai ekspektasi masyarakat dan keluarga yang amat tinggi sebenarnya, Puan, kan? Jadi Puan, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya dalam mengimplementasikan pendidikan digital khususnya di sekolah berasrama penuh ini, apakah antara cabaran utama yang dihadapi KPM khususnya bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, Puan? Okey, Yu, bila kita bercakap mengenai cabaran pendidikan digital ni, terlalu banyak cabaran yang kita hadapi. Kerana bila kita melihat membangunkan pendidikan digital di sebuah sekolah umpamanya, kita ada guru dan juga ada murid dan sekolah itu sendiri. Tetapi yang membuatkan sistem pendidikan digital itu berfungsi dengan sempurna adalah perlunya kepada peralatan itu sendiri, sama ada device itulah. Kemudian adanya kandungan ataupun silibus kepada pendidikan digital. Di samping sebenarnya ada connectivity yang baik untuk pendidikan digital, dan akhir sekali sebenarnya adalah software itu sendiri. Jadi semua perkara ini perlu lengkap bagi memastikan sistem pendidikan digital yang dilaksanakan dalam sekolah itu bersifat sempurna dan lancar. Jadi kalau kita bercakap mengenai device, bukan semua murid sebenarnya mampu mempunyai device ini. Itu dah satu cabaran. Kemudian dari segi connectivity, kita tahu bahawa connectivity ini kadangkala baik di sesuatu kawasan, tapi di suatu kawasan yang lain mungkin ada masalah. Betul. Di samping itu juga dari segi software-nya dan kurikulumnya,
Dan ada guru yang sebenarnya belum lagi memahami ataupun mengadaptasi dengan baik beberapa aplikasi-aplikasi ataupun silibus-silibus yang berkaitan dengan pendidikan digital ini. Misalnya kalau kita sebut mengenai augmented reality ataupun kita bercakap mengenai virtual reality ataupun ada yang setengah-setengah orang panggil mixed reality, MR. AR, VR, MR dengan AR ni sebenarnya antara dua perkataan yang sebenarnya sama je, perkara yang sama. Jadi itu adalah antara cabaran. Di samping itu, sekolah-sekolah kami yang telah dianugerahkan sebagai Apple Distinguished School, Microsoft Showcase School, untuk mereka terus berada dalam kategori sebagai Distinguished School itu sendiri ataupun sebagai Showcase School itu sendiri. Ini juga satu cabaran untuk kami. Dia konsisten akan mendapat pengiktirafan ini. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah berkenaan. Sejauh mana sebenarnya konsistensi atau mereka secara berterusan melaksanakan pendidikan digital di dalam sekolah berkenaan. Ini juga adalah satu cabaran kepada kami di bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Itu amat mencabar tu kalau dah sebut tentang konektiviti dan sebagainya. Itu bukan sesuatu, kadang-kadang ada perkara yang di luar kawalan pihak kementerian dan BPSBP sendiri. Jadi Puan, adakah atau apakah perancangan BPSBP bagi memperluaskan usaha bagi menambah bilangan guru-guru khususnya bagi memastikan mereka fasih digital di sekolah berasrama penuh, Puan? Okey, sebenarnya di bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh pun kita selalu memikirkan bagaimana guru, semua guru sekolah berasrama penuh ini sekurang-kurangnya mahir dalam pendidikan digital ini. Walaupun aplikasi kepada penggunaannya itu mungkin tidak sepenuhnya di sekolah, tetapi mereka memahami dan tahu apa itu pendidikan digital. Ini selarilah kalau kita lihat dengan usaha kementerian bila dia memperkenalkan akaun Delima itu. Jadi setiap guru ada akaun Delima. Betul. Jadi dari bagaimana kita merancang, sebenarnya kita ingin pelibatan kita lebih intensif dan lebih kerap dengan pihak-pihak luar, umpamanya Apple dengan Microsoft, dan kita nak tambah lagi bilangan guru-guru yang sebenarnya dipilih oleh pihak Apple dan Microsoft serta Google ini kepada kita. Jadi bila mereka ada bersama kita, jadi mereka dapat membantu guru-guru kita supaya mencapai tahap yang kita harapkanlah, tahap optimum dalam memahami pendidikan digital ini. Kerana tahulah Yuyu, cikgu-cikgu di sekolah berasrama penuh ini selalu dijadikan sebagai penanda aras. Kepada guru-guru yang lain. Jadi saya selalu memaklumkan pada mereka bahawa guru-guru SBP perlu lebih ke hadapan untuk menjadi sebagai the spearhead kepada orang lain. Itulah tujuannya. Jadi dia kalau sekolah berasrama penuh ni memang lazimnya masyarakat sinonim untuk mengaitkan dengan the elite teachers ataupun kita panggil cream de la cream. Maksudnya mereka menjadi kayu ukur kepada, contohnya dalam konteks ini, pendidikan digital. Bila mereka mampu melakukannya, guru-guru lain juga mampu melakukannya juga, insyaAllah. Sedikit harapan daripada KPM khususnya bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, Puan. Okey, kalau bercakap mengenai harapan ni, tinggi harapannya. Besar harapannya. Tinggi dan besar. Bukan sedikit harapannya. Jadi bagi kami di Kementerian Pendidikan, khususnya bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara di samping dasar IR 4.0, Kementerian Pendidikan ini sedang dalam rangka membangunkan dasar pendidikan digital yang belum dilancarkan, tapi kita dalam usaha berkenaan. Walau bagaimanapun, SBP tidak mahu ketinggalan dan tidak mahu menunggu. Apa yang kita harapkan adalah sebenarnya guru-guru di sekolah berasrama penuh berusaha untuk mencari peluang dan kita kata explore lebih banyak peluang-peluang pendidikan digital tanpa menunggu apa yang akan kementerian berikan. Jadi mereka sendiri, dalam usaha mereka sendiri, dengan semangat yang ada pada mereka, memastikan murid-murid di SBP ini sebenarnya tidak ketinggalan dalam pendidikan digital, bagi memastikan murid-murid di SBP lebih terkehadapan berbanding dengan yang lain, dan akhirnya negara kita sebenarnya dapat pendidikan yang lebih cepat dan lebih meluas tanpa bergantung kepada apa yang diajar oleh guru hanya dalam bilik darjah. Itu dia penjelasan yang cukup baik, harapan daripada
Puan Nur Azlina mewakili bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita dah bercakap soal cabaran, kita dah bercakap soal perancangan. Apa yang diperlukan ketika ini adalah pastinya kerjasama daripada pelbagai pihak bagi memastikan atau merealisasikan pendidikan digital bukan sahaja di sekolah berasrama penuh tetapi kelak insya-Allah akan dapat diterapkan di sekolah-sekolah luar bandar juga agar mereka juga dapat menikmati pendidikan yang sama rata, sama hebatnya dengan mereka-mereka yang berada di luar bandar dan juga di sekolah berasrama penuh insya-Allah. Setakat ini saja saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Azlina kerana sudi hadir di studio Didik TV KPM. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.